Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh dan salam sejahtera. Kita di balik pokok-pokok ubi. Hari ni sebabnya Kak Noh nak lindung daripada matahari, jadi pokok ubi ni lah yang melindungi Kak Noh dari panas, okey? Hari ni Kak Noh nak masak sardin dengan kawan, ikan yang dipenjarakan seumur hidup. Tapi Kak Noh masak sambal kering, yang ni berbeza cara masaknya. Simple dan mudah, memang sedap kan kawan. Allah, tak payahlah nak interpret sangat. Okey, simple dan mudah. Memang sedap kan kawan, makan dengan roti pun boleh, dengan lemping ke. Kawan-kawan, simple je cara masak dia. Gagal-gagal dulu kita masak sampai kering dah. Itu sahaja, okey, resipi senang dan mudah. Mari kita tengok bahan dan cara masaknya. Okey kawan-kawan, ini ialah bahan-bahan untuk kita buat sambal sardin kering ya. Yang ni kita buat betul-betul kering. Kano nampak video apa? Sambal ni dekat TikTok, kalau nampak cantik, apa buat cantik pula, nampak sedap. Jadi Kak Noh cuba, jadi Kak Noh kongsi dengan kawan-kawan lah. Okey, sambal sardin kering ya. Kita ada satu tin sardin yang telah kita buat macam ni lah ya. Sebab nanti kita akan ramas dia hancur. Ni jenama apa pun boleh, terserah pada kawan-kawan. Setengah inci halia, 3 ulas bawang putih yang telah Kak Noh tumbuk, 4 biji bawang merah besar, lebih kurang 10 biji bawang cili api. Ni ada 2 cili api ya, satu yang merah, satu yang bulat macam ni. Ni terserah, cili ni terserah pada kawan. Cili api merah ni dalam 8 biji, cili hijau ni 3 biji, asam keping ya. Itu saja, garam secukupnya. Perasa jika mahu, gula jika mahu, okey. Sekarang ni kita nak hiris dulu bahan-bahan kita ni. Okey kawan-kawan, yang kita hiris ialah cili hijau. Okey, cili hijau. Kita hiris macam ni jelah. Okey kawan-kawan, sebab Kak Noh tengok tu dia buat resepi tu nampak macam sedap kawan-kawan. Kau boleh cuba. So ini makan dengan roti sebab kering-kering kan. Kau boleh cuba. Hujan-hujan ni kawan-kawan, ahli keluarga Kak Noh pun ramai yang tak sihat kawan-kawan oi. Anak, menantu semua tak sihat. Sebab sekarang ni musim kan. Kak Noh dah kena dulu kan hari tu kawan-kawan kan. Sekarang ni ahli keluarga. Jadi kita orang kata tunggak keluarga ni kena sihat lah. Kan. Okay. Yang cili api ni Kak Noh tak potong ya. Ini biar macam ni saja. Okey. Ni bawang merah ni kita guna banyak ya. Lagi banyak lagi sedap. Okey kawan-kawan. Kita irislah. Iris macam mana pun. Hujan kawan-kawan. Dari pagi tadi sampai sekarang tadi Kak Noh pergi kedai pun sampai terlupa bawa dompet dengan kawan-kawan oi. Punya dah nak ngejar hujannya. Allah. Lepas tu patah balik lah. Kan. Nanti petangnya tu baru Kak Noh. Bagilah siap semua dulu dah. Dah siap semua urusan, nanti kita pergi kedai. Nasib baik tuan kedai tu Kak Noh kenal, jadi dia biasa. Kena cakap ambil dulu. Nanti petang kan Kak Noh hantar duitnya. Itulah duduk kampung kan. Duduk kampung ni orang tahu. Yang tu pun kita ni tak adalah nak buat yang bukan-bukan ni kawan-kawan. Sebab yang kita masak ni jadi darah daging. Wih, mencicih lah pula Kak Noh ni. Sorry ya. Okay, ni. Okay. Nanti ada orang marah. Masak je lah. Yalah, kita borak-borak lah. Kalau mak-mak kan borak-borak kan. Okay, ni. Kita gaul gini ya. Ni kita hancur-hancurkan gini. Kak Noh besarkan sikit lah. Bekas senang sikit. Okay, kawan-kawan. Ni kita gaul. Ini Kak Noh guna tangan je ya. Kalau kawan-kawan nak guna sendok boleh. Tapi dia memang kena ramas macam ni. Okay, kita ramas begini ya. Kita kena ramas. Biar bawang tu dia terburai macam ni lah. Okay, kita letak. Ni terus letak ya. Dia lain sikit tau. Letak garam secukupnya. Bawang putih. Aduh, pedih mata Kak Noh. Bawang putih asam apa? Asam keping. Kat sini kawan-kawan boleh letak semua bahannya, gula apa semua. Okey, ni ikan sardin. Air Kak Noh tak ambil ya sebab kita nak buat kering. Okey, kalau tulang tengah tu kalau nak buang-buang. Ni sebab kecil tak yalah. Ni kita gaul dulu. Ya kawan-kawan, kalau ada tomato ke tomato ya Kak Noh tak ada kawan-kawan. Tak ada tomato pula. Ni, kalau kawan-kawan tangan tak tahan jangan gaul pakai tangan. Okey. Dia memang gaul gini. Nampak lain sikit kan? Okey, ni dah siap. Kita akan masak
sambal sardin kita ni. Okey kawan-kawan, ni kita masukkan ya ikan sardin kita tadi. Lepas kita daun dengan bahan-bahan. Kalau kena cakap kuat, dengar hujan. Dah hujan balik kawan-kawan. Allahumma sayyibanna fi'an. Lari kuali. Okey, ni kita masak. Kita gaul sampai kita punya ni betul-betul kering ya kawan-kawan. Semua bahan-bahan ni lembut. Ya. Hancur. Okey. Ini makan dengan nasi panas-panas sedap kawan-kawan. Okey. Kita akan masak ni sampai dia lembut. Semua hancur. Bawang kita lembut. Semua lembut. Dia akan jadi kering ya. Sambal yang kering. Okey. Kita tunggu nanti. Kawan-kawan tengok nampak dah mula kering kan? Haa. Kalau rasa yang kawan-kawan nak tu belum cukup, kawan-kawan tambah apa-apa pun ya. Nampak dia punya tu dah kering kan? Cili ni kawan-kawan nak, kawan-kawan tonyo. Sebab cili ni dah lembut kawan-kawan. Kita akan tunggu lagi sampai dia agak sedikit kering lagi ya. Makan dengan roti. Ni Kak Noh makan dengan bubur kawan-kawan. Semua ahli keluarga tak sihat kan? Kita makan bubur je. Ini kita buat lagi. Kalau kawan-kawan banyak-banyak, buat banyak-banyak. Untuk perjalanan jauh kan, yang ni sesuai kawan-kawan. Tapi pastikan dia kering lah. Ya? Kita tunggu lagi sampai dia kering. Okey kawan-kawan nampak ni. Ah, dah jadi kawan-kawan. Alhamdulillah nampak ni, kering. Cili-cili tu, kawan-kawan jangan terkejut. Dia memang bermacam tu resipi asal dia. Nampak ni. Kalau kawan-kawan buat banyak-banyak, simpan dalam tupperware, boleh masuk bawa makanan jauh. Dia kalau kering gini tahan kawan-kawan insya-Allah. Apalagi tu kau simpan dekat peti sejuk kan. Nak makan panaskan baliklah. Dia lagi kering lagi lagi sedap ya kawan-kawan. Okey ni dah siap. Jom kita hidang. Okey kawan-kawan, ini dia bahan apa? Sambal kering sardin. Ini cara macam ni. Sambal macam ni. Kawan-kawan cuba. Sedap kawan-kawan ni. Kering macam ni. Kawan-kawan cuba. Makan dengan roti, canai, roti, segala roti lah. Okay. Simple dan mudah. Sangat-sangat sedap kawan-kawan. Okay. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Dan terus sokong Kak Noh. Jangan lupa tekan lonceng agar kawan-kawan mendapat video yang terbaru dari Kak Noh. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum. Selamat mencuba.